semangat, tetap memberikan yang terbaik ya Pak untuk Indonesia ya Pak ya. Tepuk tangan ya semua untuk Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa semangatnya. Kita lihat di sini juga banyak tamu-tamu undangan sudah pada hadir. Bisa saya sebutkan satu persatu. Boleh. Untuk menghormati mereka ada Bang Riza Ramli, Bang, selamat datang. Selamat datang. Ada Bang Erwin Aksa, selamat datang. Malam Bang Erwin. Ada Bang Wisnu Wardana. Selamat datang Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Ayo bisa menempati segera tempat duduknya. Pengusaha menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo dan Bang Sandi untuk bisa membawa Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil, dan lebih makmur. Kita selama 5 tahun atau 4,5 tahun terakhir ini merasakan begitu sulitnya dunia usaha, begitu sulitnya lapangan kerja. Setuju? Tidak ada satupun teman-teman yang saya tanyakan usahanya baik. Tidak ada satupun teman-teman yang saya tanyakan usahanya tumbuh. Tidak ada satupun teman-teman yang saya tanyakan mereka bisa menjual. Pasar-pasar di Tanah Abang menurun penjualannya. Pasar-pasar di mana-mana kita lihat menurun penjualannya. Mall-mall pada sepi. Toko-toko pada tutup. Itu yang kita rasakan selama 4,5 tahun terakhir. Kita tidak merasakan kehadiran atau navigator dari bangsa ini yang bisa membawa direksi atau direction atau menavigasi kita. Kita harus bagaimana? Tidak ada navigasi daripada bangsa ini. Oleh karena itu kita butuh navigator baru. Kita butuh pemimpin yang tentunya mampu menavigasi bangsa ini 5 tahun ke depan. Oleh karena itu kami menaruh harapan besar kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bang Sandi Aga Uno untuk bisa memimpin bangsa ini dan menavigasi bangsa ini agar kita semua memiliki keadilan, kemakmuran, dan tentunya usaha-usaha kita kembali pulih dan bisa tumbuh dan bisa berkembang. Gunakan segenap daya dan upaya dengan cara-cara terhormat, terpuji, serta jujur, menjadikan Prabowo Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.